serba-serbi informasi yang dari pertama Arhan masih terus jadi sorotan usai resmi menjadi suami Aji Jasalsa. Termasuk soal sumber kekayaan Pratama Arhan yang diketahui sebagai pemain sepak bola profesional. Tapi rupanya Pratama Arhan tak cuma mengandalkan sepak bola sebagai sumber uangnya. Pemain sepak bola berasal dari Blora, Jawa Tengah itu memiliki sumber kekayaan lain yang menunjang finansialnya. Lantas apa saja sumber kekayaan Pratama Arhan? Satu, jadi brand ambassador. Nama besar Pratama Arhan sebagai pemain timnas Indonesia membuat miliknya lebih dari 4 juta followers pengikut Instagram. Popularitas inilah yang menarik beberapa brand untuk menjadikan Pratama Arhan sebagai BA. Pratama Arhan diketahui telah menjadi BA untuk beberapa merek, di antaranya PUBG Mobile, Chicken Cup Indonesia, dan Mugino, sebuah merek peralatan olahraga dan pakaian olahraga Jepang. Dua, jadi bintang iklan. Selain menjadi BA, Pratama Arhan juga dilirik sebagai bintang iklan beberapa produk. Pratama Arhan diketahui digandeng untuk menjadi bintang iklan kopi di Jepang. Pratama Arhan juga menjadi bintang iklan produk sepatu Kelunan Mizuno. 3. Gaji di Tokyo Verdy. Pratama Arhan memang tengah membela klub bola asal Jepang Tokyo Verdy. Dilansir dari beberapa sumber, gaji Pratama Arhan di Tokyo Verdy mencapai 4 juta sampai 5 juta yen per musim. Jika dirupiahkan, angka tersebut setara dengan 500 juta rupiah sampai 600 juta rupiah. Jadi Pratama Arhan akan menerima gaji sekitar 41 juta per bulan. Itulah ulasan tentang soal sumber kekayaan Pratama Arhan yang resmi menjadi suami Aji Jasalsa. Jadi tidak heran ya kalau Pratama Arhan beberapa kali terlihat memakai barang branded bahkan jam tangan 141 juta rupiah. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Serba-serbi informasi yang dari Pratama Arhan masih terus jadi sorotan usai resmi menjadi suami Aji Jasalsa. Termasuk soal sumber kekayaan Pratama Arhan yang diketahui sebagai pemain sepak bola profesional. Tapi rupanya Pratama Arhan tak cuma mengandalkan sepak bola sebagai sumber uangnya. Pemain sepak bola berasal dari Blora, Jawa Tengah itu memiliki sumber kekayaan lain yang menunjang finansialnya. Lantas apa saja sumber kekayaan Pratama Arhan? Satu, jadi brand ambassador. Nama besar Pratama Arhan sebagai pemain timnas Indonesia membuat miliknya lebih dari 4 juta followers pengikut Instagram. Popularitas inilah yang menarik beberapa brand untuk menjadikan Pratama Arhan sebagai BA. Pratama Arhan diketahui telah menjadi BA untuk beberapa merek, di antaranya PUBG Mobile, Chicken Cup Indonesia, dan Mugino, sebuah merek peralatan olahraga dan pakaian olahraga Jepang. Dua, jadi bintang iklan. Selain menjadi BA, Pratama Arhan juga dilirik sebagai bintang iklan beberapa produk. Pratama Arhan diketahui digandeng untuk menjadi bintang iklan kopi di Jepang. Pratama Arhan juga menjadi bintang iklan produk sepatu Kelunan Mizuno. 3. Gaji di Tokyo Verdy. Pratama Arhan memang tengah membela klub bola asal Jepang Tokyo Verdy. Dilansir dari beberapa sumber, gaji Pratama Arhan di Tokyo Verdy mencapai 4 juta sampai 5 juta yen per musim. Jika dirupiahkan, angka tersebut setara dengan 500 juta rupiah sampai 600 juta rupiah. Jadi Pratama Arhan akan menerima gaji sekitar 41 juta per bulan. Itulah ulasan tentang soal sumber kekayaan Pratama Arhan yang resmi menjadi suami Aji Jasalsa. Jadi tidak heran ya kalau Pratama Arhan beberapa kali terlihat memakai barang branded bahkan jam tangan 141 juta rupiah. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Serba-serbi informasi yang dari Pratama Arhan masih terus jadi sorotan usai resmi menjadi suami Aji Jasalsa. Termasuk soal sumber kekayaan Pratama Arhan yang diketahui sebagai pemain sepak bola profesional. Tapi rupanya Pratama Arhan tak cuma mengandalkan sepak bola sebagai sumber uangnya. Pemain sepak bola berasal dari Blora, Jawa Tengah itu memiliki sumber kekayaan lain yang menunjang finansialnya. Lantas apa saja sumber kekayaan Pratama Arhan? Satu, jadi brand ambassador. Nama besar Pratama Arhan sebagai pemain timnas Indonesia membuat miliknya lebih dari 4 juta followers pengikut Instagram.
Popularitas inilah yang menarik beberapa brand untuk menjadikan Pratama Arhan sebagai BA. Pratama Arhan diketahui telah menjadi BA untuk beberapa merek, di antaranya PUBG Mobile, Chicken Cup Indonesia, dan Mujino, sebuah merek peralatan olahraga dan paket olahraga Jepang. Dua jadi bintang iklan. Selain menjadi BA, Pratama Arhan juga dilirik sebagai bintang iklan beberapa produk. Pratama Arhan diketahui digandeng untuk menjadi bintang iklan kopi di Jepang. Pratama Arhan juga menjadi bintang iklan produk sepatu keluaran Mizuno. 3 gaji di Tokyo Verdy. Pratama Arhan memang tengah membela klub bola asal Jepang Tokyo Verdy. Dilansir dari beberapa sumber, gaji Pratama Arhan di Tokyo Verdy mencapai 4 juta sampai 5 juta yen per musim. Jika dirupiahkan, angka tersebut setara dengan 500 juta rupiah sampai 600 juta rupiah. Jadi Pratama Arhan akan menerima gaji sekitar 41 juta per bulan. Itulah ulasan lengkap soal sumber kekayaan Pratama Arhan yang resmi menjadi suami Ajija Salsa. Jadi tidak heran ya kalau Pratama Arhan beberapa kali terlihat memakai barang branded bahkan jam tangan 141 juta rupiah.